Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu agak agak sedikit lama untuk menyepi. Memang saya agak silent sudah sekarang. Cuma teuban yang banyak membantu untuk menyambung grup itulah. Oke, langsung saja kita kepada analisis call. Yang pertama sekali goal nih saya lihat macam nih. Oke, yang pertama sekali saya lihat adalah adakah candle kemarin, candle saya coba besarkan, adakah candle kemarin nih adalah tergolong daripada salah satu daripada tiga jurus? So tidak ada. Oke, so ini adalah JCM, JB6 dan JWI. JWI tidak ada. Okay, JWI tidak ada. So, adakah candle sekarang ni adalah candle salah satu daripada jurus? Tidak ada. Ini adalah sisa-sisa perjalanan daripada kemunculan JCM dan JB6. So, makanya saya tidak mengambil trade dekat call. So, saya tidak ada position dekat call sekarang. Kenapa? Tidak didukung atau tidak di sokong kemunculan candle ataupun posisi price sekarang ni tidak didukung oleh JCM ataupun JP6. So what happened to these two candle? Ini adalah sejarah sudah berlalu. Tetapi yang kita nak adalah kalau berlakunya JCM, the next day kita buat sell. Kalau JP6, kalau ada, the next day kita go for sell. Okay, so apa yang berlaku sekarang ni adalah price sudah menaik dan muncul candle ni. So sekarang ni adakah candle ni didukung oleh jurus? Bukan. Ini adalah sudah retracement dan continuation. So saya selalunya membiasakan diri untuk trade selama inilah. Okay, sebelum ni saya memang agak hancur juga because tak ada disiplin semua. So sekarang ni saya hanya trade berdasarkan kemunculan salah satu daripada jurus yang ada, jurus JCM, JB6 ataupun JWI. Kalau tidak ada salah satu daripada tiga jurus tadi itu, saya tidak akan trade. Walaupun call ini agak lumayan lah, tetapi lumayan juga kalau balon kita punya account kan. So okay, so sekarang ni dalam situasi sekarang ni saya memang tidak trade call because tidak didukung, tidak didasari oleh jurus. So sekiranya sudah sekarang ni kalau kita ada position sell, so yang pertama harus kita tahu price akan drop sampai mana. Okay, price akan drop, akan mencari support kepada yang biru ni. Okay, kita perhatikan cingko ni, hijau ni, price akan drop sampai situ. Okay, yang biru. So sekarang ni kita tukar kepada candle ni menjadi kepada line chart. Okay, so kita parking sini, kita letak horizontal situ, bucu tu. Okay, satu dan dua. So this going to be our tip yang pertama dan tip, the next kita boleh nampak di sini the price akan drop sampai situ. So first tip, second tip and third tip. Okay, so ini adalah drop, retracement, drop. Okay, third one. Okay, so kita tukar kepada candle. So kita tukar kepada HPO. Okay, sekarang ni kita boleh nampak yang ni tadi going to be a good support. Okay, first TP, second TP and third TP. So, okay, so sekarang ni ke mana kita nak mulakan sell, re-entry sell. Terpulang kalau kita boleh tambah dengan indikator-indikator yang lain ikut kepahaman masing-masing. Ada yang bubuh apa ya, MA5 macam BBMA, terpulang kepahaman masing-masing.
Okay. So kalau saya sudah perhatikan di situ. So cotik, kalau boleh nampak bucu di situ. Okay. Ada membucu di situ. Okay. Nama saya yang sama itu adalah cotik candle. So this going to be a good area lah untuk kita mulakan selling zone kita. Okay. Paling pun kalau kita macam the price shoot up naik lagi situ, so going to be target label ni juga satu good area kalau perhatikan ada biru, yang biru tu, so price akan possible saja naik ke atas situ. So this is going to be our target lah. So kita tunggu price naik, then kita mula sell situ. Okay, tipis sekali zone sini. Dan kalau nak hold tipis, next kat situ macam tu lah. Okay, so again apa ya, ini to avoid lah untuk minimize ataupun mengurangkan kerugian-kerugian kita trading yang berlaku setiap hari. So kalau kita perhatikan si Tok Uban pun dalam grup tidaklah terlalu almost everyday dia hantar satu sharing-sharing untuk trading, tetapi saya selalu tekankan untuk kepada beliau hanya trade kepada apabila munculnya jurus, salah satu daripada jurus tiga, salah satu daripada tiga jurus yang ada. Kalau salah satu daripada jurus daripada tiga tu yang ada, then boleh trade. Okay. Sebetulnya Tok Uban tidaklah terlalu mahir sangat dalam Tai Chi, because dia agak sedikit lambat untuk belajar Tai Chi. Namun dia mempunyai sedikit kepahaman yang baik mengenai basic di seluruh jurus tu. So again, makanya di situ dia dahi Tok Uban dapat mengawal daripada trading yang overtrade dengan adanya kemunculan tiga jurus. So cuba membiasakan diri, cuba biasakan diri untuk trade. Apabila trade, hanya trade apabila kemunculan salah satu daripada jurus yang ada, sama ada JCM, JB6 ataupun JWI. Okay, kalau macam gold sekarang bukan jurus, dia hanya adalah sisa-sisa daripada kemunculan jurus JCM, JCM dan JB6. Okay, so ini adalah retracement. Okay, so the best trade, trade yang berkualiti apabila munculnya JCM, JB6 dan JWI. Okay, setakat tu je dulu. InsyaAllah nanti lagi saya kongsikan apa-apa keperluan untuk agar kita kita agak baiklah macam tu. Risk ataupun rugi itu terpasti ada, tetapi we can minimize the risk ataupun kerugian kita. Okay, so it's high time for us to change untuk kita the way we trade lah sekarang. Cukup, enough is enough. It's time to change now. So sekarang ni jadikan trading ni sebagai kita punya life lah, untuk kehidupan. So saya macam tu lah, alhamdulillah. Full time trader, there is no way saya akan tidak boleh trade sembrono lah macam tu. So I only trade apabila kemunculan salah satu daripada tiga jurus yang ada. Dan untuk entry saya akan gunakan setup Tai Chi. Okay, saya entry based on position, masuk position tidak lain tidak bukan menggunakan jurus jurus menggunakan chaotic candle dan mesti buat chaotic candle. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.